Ya, saudara, kita sambung lagi. Kami masih dalam breaking news untuk menemani Anda menjelang nanti mungkin uh, lebih dari pukul 9 tampaknya uh, sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan hari ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda duplik untuk atau dari dua terdakwa, uh, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Saya ke Kuasa Hukum Cuk Putranto, uh, Bung Daniel Soni Pardede. Bung Daniel, kalau tadi... Boleh juga sih kita bahas lagi berkaitan dengan aspek-aspek atau bagaimana cara pandang uh, dari Jaksa Penuntut Umum yang mungkin tadi dikonter oleh anda, terutama Bung Junaidi dan juga Bung Daniel uh, dari sisi pandang penasihat hukum uh, menarik semuanya. Saya jadi belajar banyak soal hukum. Tapi saya lebih ke sini yang tadi juga disinggung oleh uh, Bung Heri Firmansyah berkaitan bahwa uh, seharusnya sebagai aparat penegak hukum dalam hari ini anggota kepolisian. Baik Baikuni maupun Cucu Putranto tahu bahwa setiap pekerjaannya ini memang bisa terus dilakukan atau tidak harus dilakukan sedemikian rupa berdasarkan situasi kondisinya. Walaupun oke, okay, ada kemungkinan mereka tidak mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi. Nah, berkaitan dengan itu, yang kemudian jaksa penuntut umum kira-kira kata-katanya adalah sebenarnya bisa mencegah atau menolak hal tersebut dilakukan atau terjadi. Uh, Bung Daniel, tanggapan anda. Nah, kalau terkait itu kita harus lihat lagi kembali sebagai fakta persidangan yang ada ya, gitu ya. Oh, okay. Sementara klien, klien kami ini kan diperintah oleh Verdi eh, Sambo pada saat itu untuk mengamankan, mengambil kemudian mengkopi dan menonton isi rekaman biosi TV, di mana perintah tersebut itu dilakukan di ruang kadif propam, kemudian juga di waktu kerja, dan kemudian dengan menggunakan seragam. Artinya, perintah tersebut adalah perintah kedinasan yang diartikan dan dianggap oleh klien kami untuk menjalankan perintah tersebut. Kemudian kalau jaksa penuntut umum menyatakan bahwa karena tidak disertai perintah atau tidak disertai surat-surat sebagaimana yang ada, hal itu kan tidak relevan karena seorang bawahan itu intinya hanya menjalankan perintah dari atasannya selama perintah tersebut kan bukanlah suatu perintah-perintah kejahatan. Yeah. Seperti itu kalau dengan kami. Mm, oke. Okay. Dan ketika perbuatan itu dilakukan dan sekarang dituduh sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, perbuatan-perbuatan itu kan dilindungi oleh pasal 51 sehingga seorang bawahan dalam menjalankan perintah atasannya dilindungi oleh pasal 51 KUHP dan tidak bisa dipidana. Hmm. Oke, okay. nah, uh, Bung Heri, berkaitan dengan situasi situasional yang dialami oleh, uh, terutama untuk uh, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo, ketika menjalankan perintah tersebut, uh, kemudian diterjemahkan sebagai "sedemikian rupa harus ada surat perintah dan lain-lain" kalau disampaikan tadi oleh Bung Daniel untuk Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dari fakta persidangan, kan agak sulit, ya bagaimana mungkin itu bisa perintah harus nunggu surat dulu dan lain-lain. Udahlah itu kalau udah perintah perintah kan begitu sedemikian rupa. Dan bagaimana ini kemudian nanti uh, dari sisi jaksa penuntut umum mengapa perintah semacam ini? Saya aja bukan kepolisian gitu, tapi mengerti bahwa kalau tugas-tugas seperti itu agak sulit jadi perintahnya resmi benar ada surat gitu, nggak mungkin lah gitu. Dan bagaimana nanti hakim mengerti bahwa bahwa itu kan agak ini adalah sebuah perintah yang dalam tugas hari-hari kalau udah dari jenderal kepada bawahannya begitu udah susah kita menolaknya itu bayangan saya begitu, Bung Heri. Ya, ini pertanyaan sangat cerdas, menurut saya Mas Bayu. Inilah yang terjadi kalau kita katakan antara dasain dengan dasolennya ya, hmm. yang dicita-citakan dengan yang terjadinya seperti ini gitu pada praktiknya. Sehingga kalau kita ngajar hukum pidana itu teori dengan praktik belajar hukum lah pada intinya bahwa yeah. gap ada kesenjangan bahwa apa yang disampaikan teori tidak kadang uh, apa beriring uh, berjalan sejalan dengan apa yang terjadi di ranah praktik kan yeah. ini, uh, ini wow. yang memang ada perbaikan ke depan di semua instansi khususnya kalau perkara AKU ini adalah di instansi Polri ya dalam hal menerjemahkan perintah kemudian penekanan apa sosialisasi pemahaman terhadap nilai-nilai sejauh mana ketaatan dalam tanda petik ya Mas Bayu hmm. terhadap itu harus diterjemahkan itu yang pertama yang kedua kita bicara tentang konsekuensi dari sebuah perintah lisan nah ini kalau lisan berarti kan kata lawan katanya tidak tertulis Mas Bayu ya yeah. Is, bisakah dia dijadikan dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah perintah dari si A? Itu yang pertama. akan jadi perdebatan nantinya. Kita nggak akan ada pangkalnya nanti. Yang kedua bicara tentang akuntabilitas. Sejauh mana peran dari kontribusi yang yang disampaikan secara lisan itu bisa dipertanggungjawabkan? Dipertanggungjawabkannya kepada siapa? Tidak hanya kepada internal instansi institusi yang menunjuk. Tapi kalau bicara tentang penegak hukum, tentulah bicara tentang bagaimana mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, Mas Bayu. Hmm. Nah, ketika muncul di kemudian hari ada permasalahan. Ini yang kemudian sebenarnya jadi jadi apa ya? Jadi pelindung juga melindungi bagi mereka yang kemudian seolah-olah seakan-akan atau mengatasnamakan ditunjuk perintah atasan. Ini yang jadi persoalan utama ya, Mas Bayu, sehingga. Yeah. Jadi saya membukanya dengan mengatakan bahwa ini jadi masalah serius jangan dianggap sepele hal-hal semacam ini kemudian akan bisa uh, mengkorbankan orang lain atau memang kemudian jadi tafsir yang terlalu luas atau malah memang sebenarnya orang ini jadi terlibat juga secara tidak langsung atau langsung begitu ya karena masih jelaskan secara secara eksplisit walaupun aturan dalam uh, katakanlah uh, internal itu kalau kita cari kalau nggak salah peraturan Kapolri-nya ada terkait hal itu ya tentang pemaknaan perintah atasan kemudian juga penjelasan di KUHP tentang alasan penghapus pidana 4451 tadi yang disinggung ada pasal 51 tapi kan tidak hanya berdiri sendiri ya tidak hanya perintah yang tidak sah, tidak sah ini bertentangan dengan hukum. Salah satunya biasanya masuk nggak dia terhadap ruang lingkup pekerjaannya, misalnya disuruh diminta sama atasannya menangkap tanpa surat perintah, dia bilang, "Ini sudah ada buktinya. Kita gitu, sudah urut suratnya. Ternyata ditangkap, ternyata bukan orang yang... Uh, uh, benar, ternyata salah begitu, kan? Nah, ini ya. orang yang suruh ini dapat di... 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 enggak. Nah, ini persoalan dalam... dalam ranah tadi. Nah, kalau dalam konteks bahwa tadi ada relasi kuasa, ya Mas Bayu, kalau secara tersirat tadi disampaikan sama Mas Bayu begitu." Hmm. Ini menurut saya kemarin, saya nggak tahu saya terlewat apa enggak ya, tapi perlukah dihadirkan ahli misalnya yang mengenal betul uh, bagaimana uh, lingkungan sosial uh, membentuk karakter mereka di sana. Hmm. Biasanya menyampaikan ini ada mereka yang mendidik juga di sana kan kalau Apol kan berapa kali disampaikan oleh Cuk Putranto, Baikuni, mereka berkenalan di Apol misalnya kan. Nah kan bisa dipanggil misalnya pengajarnya di sana. Apakah sistem indoktrinasi itu uh, sampai sejauh itu mereka pahami kan. Dan nah, hmm. bisa menyampaikan lebih netral kan teman-teman akademik ya sehingga yeah bisa menyampaikan di ruang publik sebenarnya itu bukan berarti membela mati-matian kemudian mengatakan tidak ada pidananya tapi bisa memahami sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap kasus tersebut itu yang pertama yang Wah, kalau sampai kasus ini kemudian mencuat jadi polemik yang tidak berkesudahan maka tentu harus ada pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan uh, hal semacam ini kan maka diperlukan formulasi untuk menyelesaikan bagaimana uh, apa persoalan ini sehingga tidak lagi kemudian pemaknaan terhadap perintah atasan ini menjadi uh, uh, mengamini meng meng apapun yang diminta oleh atasan karena kalau kita bicara itu, kan jelas Mas Bayu ya yeah. uh, isunya misalnya karena saya adalah uh, sespri misalnya. Nah, ini kan uh, sekretaris pribadi begitu kan. Nah, apakah sekretaris pribadi itu nggak punya ruang lingkup juga? Apakah kerjanya juga harus se apa? 7 days 24 hours gitu kan. 7 kali 24 jam bekerja. Nah, ini kan juga pemaknaan yang harus harusnya hmm. secara normatif norma umum kalau orang luar memandangnya, uh, termasuk saya pribadi, ya itu harusnya sudah dipahami. Sejauh mana sih Apakah uh, sekretaris pribadi juga kalau disuruh ngambil barang bukti yang dia bukan sebagai penyidik karena kita bicara sistem peradilan pidana nah, misalnya kan ada proses tuh kan hukum acara pidana proses lidik, proses sidik sampai seterusnya di dalam konsepsi sistem peradilan pidana. Nah apakah itu bagian dari kerjanya juga? Nah ini yang jadi bersoal di situ. Nah kalau kita maknai ini sebagai uh, apa disiplin bangka yang kemarin kita sempat bahas di uh, uh, sebelum-sebelumnya. Yeah bagaimana mengatakan ya terus terhadap satu tindakan ini yang kita nggak mau tadi orang yang sebenarnya nggak punya intensi misalnya atau orang yang sebenarnya punya punya integritas untuk menolak dehat di nuraninya bertentangan itu ingin menyampaikan hal tapi kita kan terbentur dengan masalah ketika disampaikan bahwa ini ada kultur semacam ini nih ada relasi jadi hmm. Mas Bayu aja orang sipil mengatakan kalau saya di uh, memaknainya kalau jenderal memerintah kepada yang bawahan pasti siap aja. 86 aja kan dilaksanakan aja. Nah, ini bagaimana kemudian ini jadi concern juga. Jangan kita mohon maaf Mas Bayu seperti layaknya hmm. pemadam. Oke. Okay. begitu lagi. Maka ini harus didorong ini untuk arah perbaikan ke sana. Nah, kita terlepas dari itu kan pembuktiannya sudah berjalan ya. Keyakinan jaksa juga masih <tuh> pada pada pendapatnya bahwa ini ada terbukti tindakan yang kemudian melanggar ketentuan undang-undang pidana termasuk salah satunya menggunakan undang-undang spesialis tadi ya undang-undang ITE kira-kira begitu. Oke okay. oke okay. uh, bang Heri. Nah uh, bang Junaidi uh, saya meyakini dan juga anda bang Daniel ya uh, upaya jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan juga bukan hal yang mudah tampaknya bagi bagi para jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Karena saya meyakini mereka juga sebenarnya tahu bagaimana kemudian perintah itu biasa terjadi dan apa yang diperintah adalah sebuah pekerjaan yang rutin sebetulnya dilakukan oleh terdakwa Baikuni, terdakwa Cukputranto sedemikian rupa dalam mungkin kasus-kasus yang lainnya begitu sampai di titik itu kira-kira. Nah, dalam hemat Anda, Bung Jenny, ini apakah jaksa penuntut umum Uh, sama sekali tidak mengerti, sehingga kemudian menerapkan semuanya berkaitan dengan, uh, kalau boleh ya, uh, sedikit mendahului, sedikit duplik yang nanti juga akan dibacakan. Yeah. Yeah. Uh, saya meyakini, gitu sebetulnya, jaksa penuntut umum pun juga punya feel kebatinan yang sama dengan kita semua, bahwa apa yang dilakukan kan bukan disuruh menghilangkan sedemikian rupa, tapi mengamankan. Melihat bersama-sama itu kan hal yang biasa, begitu dalam ya. fakta persidangan. Saya mendengarnya, ya. Bang Jani, Tanggapan Anda berkaitan dengan mengapa kemudian jaksa penuntut umum serasa uh, mungkin tidak tepat, begitu uh, bahasa saya atau kalimat saya, tapi lebih seperti memaksa agar ini dakwaannya jalan. Begitu betul, Mas Bayu. Udah tepat sekali, itu pandangannya Mas Bayu, dan Mas Bayu pun juga mendengarkan apa yang disampaikan di dalam repliknya JPU, ya. Jadi, repliknya JPU itu dia menyatakan gitu, bahwa perbuatan mengakses dan menyalin itu adalah perbuatan yang mendekati dengan unsur yang ada dalam masyarakat. Hmm. pada waktu dia menyatakan itu sebenarnya ada keraguan Kami, saya melihat ada keraguan daripada JPU nah, nah itu yang makanya juga kami sampaikan bahwa ini ada namanya kan uh, apa Indubio pro reo itu adalah bahwa nambahannya Lalu kemudian dalam repliknya JPU mengutip lagi indubio pro legefori, tapi juga kan perlu dijelaskan itu indubio pro legefori itu dalam konteks apa? Hmm. Bahwa itu menjatuhkannya tetap dicari yang paling meringankan nah, itu asasnya. Tapi itu berlakunya di dalam beberapa artikel yang saya baca juga itu berkaitan dengan pasal 44. Jadi kalau ada keraguan nih orang sebenarnya mengalami Uh, disabilitas intelektual atau tidak gitu. Nah itu yang sebenarnya hmm. digunakan asas itu asas individu Juga misalnya dalam Uni Eropa itu dalam kaitannya dengan uh, unifikasi sebenarnya bagaimana kesatuan pandangan terhadap suatu keputusan. Nah itu yeah. gitu. Jadi di situ ada. Disitu, nah makanya saya melihatnya dengan adanya uh, ada hints ya yang saya melihatnya ada hints yang disampaikan oleh Gpu uh, dalam repliknya dengan menyatakan juga itu adalah mendekati. Ya, sebenarnya dia juga nggak yakin gitu dengan pasal 33 hmm. ini terpenuhi karena kalimat menyalin itu tidak ada dalam unsur pasal 32. Jadi kalau dibacakan di dalam uh, tuntutan yang dibacakan terhadap baik Ungu uh, di dibilang terbukti dipandang terbukti pasal 33 <coughs> atau dakwaan ke satu primer, maka ada anggapan daripada JPU bahwa dakwaan ke satu subsidiar, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar itu dipandang tidak terbukti. Hmm. Dan kami sepakat kalau itu memang dinyatakan bahwa berarti selebihnya dipandang tidak terbukti. Tetapi kita perlu lihat pasal 33 itu kayak gimana. Nah, dalam pembuktiannya JPU malah menyatakan pasal 33 tetapi dalam menjelaskan unsur-unsur dalam analisis yuridisnya ke pasal 32. Nah, Karena kita balik ke pasal 32, Mas Pasal 32 itu tidak ada kalimat tentang menyalin. Jadi perbuatan menyalin itu nggak ada dalam unsur pasal 32. Dan hmm. orang menonton itu kalau kita lihat di dalam uh, lognya, ya log yang dibuat di dalam uh, apa, berita acara triple 37 dari hasil berita forensik itu yang mengakses itu nggak cuma baik baik ini. Yang kedua di dalam log itu itu dikunci, ya log yang dihadirkan hanya sampai tanggal 13, yaitu ketika dviar itu diserahkan kepada Polres Selatan. Tapi, bagaimana pada saat itu diserahkan kepada lapor? Hmm. Apakah memang tidak ada akses lagi? Pada saat lapor, melakukan akses itu juga disampaikan. Lapor itu mengakses juga, dia melakukan namanya, uh, metodenya itu yang juga saya komentari tentang bagaimana metode yang digunakan, dan itu harus dijelaskan dalam suatu laporan tentang lainnya. Hmm. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin di dalam proses melakukan laboratorium forensik itu ada standarnya. Ya. Okay. Bagaimana ini state itu memberikan satu ajaran dan bagaimana juga suatu laporan dalam suatu laporan digital forensik itu harus dijalankan. Jadi metode laporan ini bagaimana itu juga kita perlu lihat. Nah, di dalam digital forensiknya itu uh, si apa uh, ahli digital forensik menyatakan dia juga tidak bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab daripada uh, tidak dapat diaksesnya daripada di DVR mm -hmm. tadi itu hardisnya terutama, ya. Yeah. Ya. nah itu juga ahli kami juga menyatakan loh itu unallocated spaces tuh apa sih artinya berarti ini adalah yang nggak pernah uh, mau dipartisi atau dia bisa jadi dia karena baru atau memang uh, dia habis di format meskipun hmm. diyakini biasanya itu keluar pada disk baru oke okay. nah itu yang juga kita bisa lihat juga tentang bagaimana sebenarnya uh, pada waktu melakukan digital autopsi dan ternyata Digital forensik tidak melakukan digital autopsi, padahal itu salah satu metode tahapan di dalam melakukan analisis terhadap digital forensik. Hmm, okay. Bagaimana mungkin anda menyimpulkan satu hal, ya hasil daripada forensik tanpa melakukan digital autopsi? Hmm. Gitu ya. ya, jadi banyak sebetulnya hal-hal yang belum sepenuhnya terungkap atau detail bahkan secara teknis begitu uh, di dalam. Itu terungkap di fakta persidangan. Jadi, ya.